Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dirayakan setiap tanggal 1 Januari. Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, mengingatkan kita akan bida'ah tentang kebundaan ilahi Maria yang muncul pada abad ke-5. Pokok ajaran bida'ah ini ialah bahwa Maria memang Bunda Yesus, tetapi bukan Bunda Allah. Dalam Konsili Efesus pada tahun 431, ajaran sesat itu dikutuk. Konsili tetap dengan teguh mempertahankan ajaran yang benar, yaitu bahwa Santa Perawan Maria adalah Bunda Allah, Theotokos, karena Yesus anaknya adalah sungguh-sungguh Allah. Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada hari ulang tahun ke-1500 Konsili Efesus tersebut. Pada kesempatan ini, ada baiknya kita merenungkan makna nubuat Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Yesaya bab 7 ayat 14. Dan makna salam Elisabet kepada Maria yang mengunjunginya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas bab 1 ayat 42. Merayakan hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, juga berarti bahwa kita mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemuliaan Maria sebagai Bunda Allah adalah cerminan kemuliaan anaknya, yaitu Yesus, Tuhan dan penebus umat manusia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santa Perawan Maria, Bunda Allah, doakanlah kami kepada Yesus Putramu, agar kami senantiasa mengikuti Yesus Sang Putra. Engkau sendiri telah memberikan teladan kepada kami untuk terus setia bersama Yesus, setia dalam suka dan dalam duka. Ya Santa Perawan Maria, Bunda Allah, doakanlah kami senantiasa, dan jagailah kami seperti engkau selalu mengasuh Yesus saat lahir di Bethlehem. Terima kasih ya Bunda Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami kepada Yesus Putramu, agar kami tetap terus setia berpasrah kepada Yesus Putramu kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.